Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bagaimana penonton? Sehat ya, moga-moga sehat semua. Yang sakit, moga-moga Allah anugerahkan pulih, sehat kembali. Dan dengan kesehatan itu kita bisa beramal soleh, berkarya sebanyak-banyaknya, berkarya sehebat-hebatnya, berkarya seikhlas-ikhlasnya dalam waktu yang pendek, dalam kesehatan yang mungkin tidak selalu sehat kita. Ya, terima kasih secara khusus saya ingin memberikan mengevaluasi catatan dakwah Yayasan Pesantren Al-Jalal Indonesia dan melaporkan ke para donatur dimanapun bapak, ibu, kakak, adik berada, sampai ke pelosok-pelosok desa, termasuk yang ada yang menjadi diaspora Indonesia di 5 benua. Yang pertama, soal masjid yang kita namakan Masjid Enam Syuhada. Itu hampir selesai 2 lantai di atas tanah wakaf, 120 meter. Dari Bapak Haji Parama Arta, tentu kami ucapkan terima kasih. Buat semua penonton di 5 benua, donatur 200 donatur di 5 benua, yang sudah sejak lama, hampir 3 tahun bahu-membahu. Bahu-membahu berdakwah bersama-sama kami Pesantren Jolali, berbuat sesuatu yang mungkin ya sangat sederhana, dan moga-moga Allah balas ya, Allah nilai sebagai amal soleh yang Allah terima dan menjadi catatan kebaikan sampai negeri akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami terima kasih sekali lagi kepada para penonton yang sudah menyertai perjalanan dakwah Pesantren Ojolali, Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia yang kami sendiri adalah ketuanya, yaitu Yudi Pramuko. Dan melalui channel yang sederhana, channel yang kami beri nama Pesantren Ojolali, itu sudah mengedarkan atau sudah memberikan sedikit banyak pencerahan ya terhadap masyarakat, dan juga sudah memberikan gerobak untuk pedagang ada 35, dan juga wakaf sumur Utsman bin Affan, sumur bor sudah 35 juga ya, di berbagai kota, di Ciseeng ada 7, di Papua ada 3, Bekasi, Cikarang, Sukabumi, Lampung, kemudian di Garut ya, di Bogor, di Pengasinan, di Depok. Ada 35. Dan insya Allah kita akan terus berbuat sesuatu. Tetapi yang sumur kita hentikan dulu. Pedagang gerobak-gerobak yang antara 1 juta, ada yang 3 juta paling mahal diberikan ke pedagang, dananya dari para donatur, itu juga kita stop dulu. Yang mesti kita lanjutkan adalah Masjid Enam Syuhada yang sudah 80%, tinggal kira-kira 100 juta lagi, dan sudah menghabiskan dana 600 juta sejak 2 Agustus 2020
2021, 3 tahun yang lalu. Ya, sekarang sebentar lagi 2 Agustus 2024. Jadi sudah 3 tahun kita sudah banyak melakukan hal-hal yang mungkin bermanfaat, termasuk bansos 10 ton beras untuk masyarakat zaman COVID itu. Dan kemudian juga Quran yang sudah kita edarkan adalah 204 Quran ya, dari rencana 1000 Quran. Dan terima kasih kepada Ibu Kasiroh yang pagi tadi, hari ini, hari Jumat ini, mengirim dana 1.2500 khusus untuk wakaf Quran. Tentu kami ucapkan terima kasih dan masih menanti ya, kami wakaf Quran dari Bapak, Ibu, Kakak, Saudara. Semua satu Quran yang besar itu 150.000 Quran warna. Dan kita sudah edarkan 204 Quran. Dan itu yang akan kita teruskan, wakaf Quran. Dan yang akan kita teruskan, kita akan membuat sekretariat di sini. Sekretariat yayasan Pesantren Jolali di tanah ini. Dan kita barusan beli satu kubik tebel putih itu 110 biji, harganya 510.000. Dan kita akan cicil dari uang 510.000. Sebagaimana kita dulu kita mulai membangun Masjid Naam Syuhada yang 2 lantai itu dengan dana awal 750.000. Ya, kita start small, mulai dari yang kecil nih. Dalam sebuah visi yang besar. Jadi itu perkembangannya, dan anak-anak pesantren Jolali sudah mulai tumbuh remaja dan sudah ada yang kuliah, tetapi banyak yang seharusnya tidak berada di tempat itu. Dan mereka menjadi OB, menjadi orang-orang yang seharusnya mereka punya keuangan yang lebih baik, dan kita akan coba didik kembali mereka di ruangan di sini, sekretariat ini, dan bikin organisasi dakwah remajanya. Sekaligus menghidupkan kembali sekolah Quran dan melakukan kaderisasi terhadap anak-anak remaja yang di sini belum ada yang membina. Biarkan generasi pertama anak-anak Jolali yang sekarang umurnya 20, 23, 24, 25 itu mengajarkan Quran ke generasi di bawahnya. Dan kita siapkan ruangan atau tempat berkumpul, dan juga WiFi kita baru pasang kemarin, 150.000 WiFi akan kita mereka dorong menjadi YouTuber sehingga mereka punya penghasilan lewat YouTube, lewat Instagram, dan kita siapkan sarananya yaitu komputer, tempat gula kopi, dispenser, tempat berkumpul, dan tempat untuk mereka belajar public speaking atau podcast ya. Dan mereka didorong, satu santri Ojo Lali harus menghidupkan satu channel dan harus bisa menghasilkan uang supaya mereka bisa sekolah sampai tinggi sambil bikin vlog keliling dunia dengan vlog yang sudah dirintis sejak sekarang, sehingga mereka bisa menuntut ilmu kelima benua dengan uang yang dia cari sendiri melalui apa, YouTube, melalui Facebook atau melalui Instagram, dan juga platform atau startup yang mereka bikin sendiri lewat bisnis online ya. Itulah gambaran besar. Tapi di sini nanti ada semacam kafe yu itu semacam tempat berkumpul sambil baca Quran, sambil ada penjualan di sekretariat Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia. Kafe yu kita akan bikin setiap 3 RT satu kafe yu ya, yang akan dikelola oleh remaja-remaja Pesantren Ojo Lali yang sudah hafal Quran juz 30, hafal Ar-Rahman, hafal Yasin, hafal Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Dan mereka lah yang
mengelola jaringan Cafe U yang kira-kira kita mau bikin 11 Cafe U sebagai wakaf produktif. Nanti dananya tentu kita harapkan, kita berdoa moga-moga Allah mempermudah ya jaringan Cafe U. Cafe U artinya K-nya komunitas, A-nya Al-Quran, F-nya for, E-nya itu entrepreneur, U-nya YouTuber. Mereka langsung bergerak di dua level, satu level offline yaitu Cafe U itu penjualan offline dan juga YouTube ya, dan bisnis online. Insya Allah. Itulah sekedar laporan perkembangan dakwah dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijajaki ke masa depan, yaitu penguatan etik. Selain penguatan etik, penguatan sholat, juga penguatan ekonomi dari pesantren, dari santri Ojo Lali yang sudah mulai menginjak remaja dan dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Nam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu. 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterakan? Mungkin namanya Enam Suhada. Enam Suhada ya. Enam Suhada dipasang di sini. Enam Suhada. Bib Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bib Ali? Masya Allah, luar biasa. Di uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah. Ya. Satu kol aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Enam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam-dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja. Masjid Enam Suhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Suhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Suhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah.
Ya, inilah Masjid Nasyuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50 Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parung Zubair, tertua di semesta Fasmir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.